Jadi waktu itu sekitar pukul 10 malam setelah hujan, ya, ditemukan seekor ular yang sedang berenang di kali. Ditemukan pertama kali oleh saksi pertama, yaitu security yang bernama Pak Muri. Dia itu sedang piket dan sedang berpatroli. Dia melihat ada ular yang sedang berenang. Lalu pada saat itu kita semua langsung segera mengamankan ular tersebut, takut terjadi apa-apa kepada warga sekitar.